Power of Dreams. Cuma ngapain diulang lagi. Masih menungguku di sini. Apa ada hal lain bisa kulakukan? Seenggaknya kamu masih bertahan sampai di titik ini. Lelah. Menunggu bukan keahlianku. Menunggu memang bukan keistimewaan yang bisa kamu banggakan. Tapi bersabar, itu lain cerita. Yang penting kamu sudah ada di sini. Jadi, mau mulai dari mana? Dari satu pertanyaan. Siapa dirimu sebenarnya? Siapa dirimu sebenarnya? Ini semua perjalanan yang telah kamu tempuh untuk berada di titik ini. Semua tangis, tawa, dan tanya. Ya, aku masih ingat semuanya. Kamu merindukannya? Percuma. Aku tetap belum menemukan apa yang sebenarnya ku cari. Dan apa yang sebenarnya kamu cari? Jawaban. Aku berjalan demi sebuah jawaban. Akan? Segalanya. Sesama. Semesta. Tapi semakin jauh aku pergi, semakin banyak yang aku tidak mengerti. Mungkin kamu harus coba dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Seperti? Diri sendiri misalnya. Di mana kaki berpijak saat ini? Tidak ada yang istimewa dari diriku sendiri. Yang berdiri di kegelapan. Aku muak dengan semua kekhawatiran. Lebih dari sekali. Lebih dari yang kusuka. Lebih dari yang kubisa. Dan aku sesak dengan rasa benci akan diri sendiri. Tidak semua perasaan yang singgah melewatimu berbentuk bunga dan cahaya. Apa yang kau rasa hanyalah satu persepsi. Dunia tidak terbingkai di kepalamu seorang diri. Kamu masih di sana? Sini? Tunggu!
Jalanku hanya terbentang satu arah. Untuk maju. Bukan untuk berhenti dan menunggu. Ayo, perjalanan ini belum selesai. Sebentar. Apa yang kamu tunggu? Entahlah. Kekuatan. Keinginan. Keyakinan. Itulah kesalahan terbesarmu. Di saat kamu mengira kamu punya banyak waktu. Percayalah. Kamu selalu berpikir jawaban ada di luar sana. Tapi pernahkah kau melihat ke dalam? Pernahkah terpikir bahwa perjalananmu di luar sana hanyalah pencarian semu? Tanpa pemahaman akan apa yang tersimpan jauh di dalam diri. Tapi aku memilih untuk tidak tenggelam dalam pikiranku sendiri, dalam penyesalan, pengandaian. Aku tidak mau melanjutkan perjalanan ini lagi. Dan itulah yang menghalangimu untuk melangkah ke depan. Jangan kira kamu tahu segalanya. Dunia ini berputar di luar kendalimu. Ia tetap berwarna tanpa menghiraukan hitammu. Jangan bebani diri dengan terlalu banyak asumsi. Bagi merajut retak di kepala sendiri. Ariang Diaga. Ariang Diaga. Tapi aku benci atas apa yang telah terjadi. Sudah terlalu banyak semoga yang kuamini, tanpa bisa kusyukuri. Hanya bisa kusayangkan dan ratapi. Masa lalu hanya akan melahirkan dua hal. Kenangan atau pelajaran. Relakan. Jangan berhenti di sini. Jangan jadikan luka sendiri menghalangi. Berdiri. Beri dirimu kesempatan sekali lagi. Lanjutkan perjalanan ini. Masih jauh perjalanan ini. Tanyalah pada dirimu sendiri. Apa alasanmu melakukan perjalanan ini? Keinginan. Hayal yang dimakan habis keadaan. Masa depan memang menakutkan. Apalagi jika dihadapi tanpa pegangan.
Bagi penantian kosong tanpa tujuan. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selama kamu percaya. Selama kamu terus bermimpi. Mimpi. Iya. Cita, asa, angan. Ia dikenal dengan banyak nama. Ya. Aku pernah mengenalnya. Tapi aku selalu kembali ke titik yang sama. Lagi dan lagi. Kadang berjuang sampai titik darah penghabisan tidak menjamin kemenangan. Tapi bertahan untuk sekedar berdiri dan terus berjalan. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Ya sampai kapan tapi? Mungkin sebentar. Mungkin setahun. Mungkin selalu dan selamanya. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Sebelum kamu benar-benar bisa melanjutkan perjalanan ini. Aku harus pulang. Kemana aku harus melangkah? Terlalu banyak jalan. Terlalu banyak kemungkinan. Tanpa kepastian. Siapa diri ini sebenarnya? Aku tidak mau jadi diri yang selalu menoleh ke masa lalu. Aku tidak mau jadi diri yang takut menatap masa depan. Aku adalah manusia biasa. Tempat salah dan lupa. Aku bukan tercipta untuk kesempurnaan. Tapi dari berbagai luka, suka dan duka. Hanya aku yang bisa menyelamatkan mimpiku sendiri. Karena aku adalah diri, penentu jalanku sendiri. Dan aku tak mau berhenti bermimpi. Kamu udah siap? Iya. Terima kasih untuk pelajaran dan kenangan. Apa kamu sudah siap? Apa kamu percaya? Ya, yeah. Percaya dan niscaya. Apa kamu masih bermimpi? Mimpi ini tidak pernah mati. Mari. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat datang.
Aku tidak akan berhenti. Aku akan berdiri dan melanjutkan perjalanan ini. Aku akan beri diri ini kesempatan sekali lagi dan lagi dan lagi. Selama aku terus melangkah ke depan, aku akan terus membuka jalan baru, bertemu dengan teman baru, bersandar pada ide-ide yang baru di luar ekspektasiku. Ya, semoga. Masa lalu bukanlah beban, melainkan bekal untuk mimpi yang akan datang nanti. Dan disinilah aku berdiri. Bukan untuk yang lalu, bukan untuk yang nanti, tapi untuk hari ini.